lihat ini apaan ya? Yung banget lagi. Bagus apa ya? Woi. Eh, ngapain nih? Asik banget lu. Bikin lirik lo. Ukulele ukulelean iya gitu. Bikin lirik kenapa? Kenapa? Mau liriknya tuh kayak gimana? Gimana kalau kita daripada bingung, kita mekar aja. Apa tuh mekar? Hai semuanya, aku Siska, aku Onil. Kita di sini bakal membuat video, yang pastinya video. Pasti. Dan kita bakal mekar apa itu Onil mekar? Membuat lirik lewat komentar. Yes, jadi kita bakalan buat lirik dari komentar di Instagramnya JKT48. Jadi kita bakalan scroll tapi mata kita tertutup. Dan nanti kita bakal kasih kata buat satu sama lain. Jadi misalkan aku buat kamu, kamu buat aku gitu. Dan nanti Onil bakalan main pakai ukulele juga. Yoi, aku iringin nanti pakai ukulele. Oke, iringin. Jadi kita sama-sama bikin lirik, pokoknya seru banget. Betul. Aku sebenarnya deg-degan sih karena ini spontan. Iya, aku juga deg-degan ya. Belum pernah kayak gini. Aduh, let's go. Coba. Nah, jadi kita cara cari liriknya, kita tuh nutup mata dulu dan kita tuh saling cari lirik masing-masing. Jadi misalnya aku nih, aku nge-scroll buat kasih Siska, begitupun sebaliknya. Iya, dan di depan kita ini udah ada penutup mata dan ada handphone juga untuk melihat postingannya JKT48. Jadi yang pertama adalah aku ya. Oke. Aku nutup mata dulu buat aku kasih liriknya ke Onil nanti. Jadi pokoknya kita nyusun liriknya itu dari satu kata pertamanya, Nil. Oh, jadi misalnya di komentar ada satu kalimat dan yang diambil itu satu kata. Iya, okay. Kan kamu lucu banget, berarti kita kamu itu mengawali dari kita begitu. Gitu lah ya, guys ya. Ya, guys ya. Oke. Oke, aku dulu ya. Deg-degan, guys. Jujur, ini boleh minta tolong enggak, Nil? Boleh. Tolong, Nong. Oke, Pi. Harusnya kita konten Thailand, kenapa kita ya? Tolong. HP-nya mana, Nil? Oh iya nih. Iya, tolong. Terus gimana nih ya? Bukain dulu kolom komentarnya nih. Nah, ini dia udah komentar, tinggal scroll. Aku scroll ya. Terus gimana cara gue nunjuk aja gitu ya. Apa ya kira-kira katanya? Ini aja deh. Oke. Nih. Itu ya. Apa? Buka dulu dong. Kunci ya. Coba. Oke. Ada. Wah, jadi ini kata pertamanya adalah tinggal. Oke. Okay. Wow, ini boleh disebutin gak komentarnya? Oke. Okay. Jadi komentarnya tinggal gold, gas sold out kan. Fansport bisa beli yang online. Berarti kata pertamanya adalah tinggal. Tinggal. Oh, yeah, let's go. Oh my god. Tinggal. Iya. Oh my god, so excited. Aku seneng banget kayak gila. Aduh nih. Oke, kita mulai aja. Tinggal ya. Tinggal. Ini, aduh. Oke, satu, dua, tiga. Tinggal aku di sini. Menunggu dirimu yang tak kunjung datang. Nah, cukup ya. Gitu ya cara mainnya. Sumpah keren banget sih. Oh my god, itu kan jadinya seru banget. Ini chordnya bagus loh, Niel. Chordnya bagus. Oke, okay, sekarang berarti Oni yang tutup mata. Oke. Okay. Mau dipasangin apa pasang sendiri nih? Pasang sendiri, oke. Oke. Sekarang ini Niel. Kok gue didekan sih, Kak? Gue didekan. Oke, okay, scroll ya. Ini kali ya. Oke, okay, ini ya. Ini aku gak ubah-ubah nih. Oke, okay, kata pertamanya adalah mau dari kalimat mau beli tiket offline belum bisa-bisa. Mau ya? Mau. Gimana nih? Nada dong, nada. Oke, okay, gini. Mungkin enggak. Minor ya. Coba-coba yang pertamanya tadi gimana? Yang pertama yang banget tadi. Mau ya? Oke.
Gue jadi deg-degan ya, ini kayak pressure ya. Ini kita bikin di TV-nya gak fun nih, tapi betul, kita mikir banget ya. Mikir loh ini ya. Oke, sekarang aku mau tutup mata aku lagi buat cari kata buat O'Neil. Oke. Kita scroll lagi. Aduh. Oke. Ini dia. Oke, sekarang aku mau scroll gede-gede. Scroll gede-gede. Tapi balik lagi ke atas, ke bawah aja deh. Ke atas, ke tengah, ke tengah. Tengah. Ini deh. Itu. Oke. Oke. Oke nih. Oke. Yang kena jari apa yang kena kuku? Maunya yang mana? Kena kuku kali kena ya. Kena kuku kali ya. Jadi kalimatnya adalah cuman bisa yang online karena jauh. Let's go, O'Neil. Main gun. Cuman. Coba ya. Gila, O'Neil dari tadi kalau bikin lirik itu kayak ya cinta-cintaan mulu deh gitu dari tadi. Oke, biar sekarang mau bunga gitu. Biar mau bunga ya. Sekarang gantian O'Neil lagi. Oke. Okay. Maaf ya O'Neil, kayak ribet ya sekalian gitarin tapi bikin lirik juga. Kayak baru banget nih. Baru banget. Pengalaman. Oke. Oke, ini O'Neil. Tolong jangan yang aneh-aneh komentarnya. Oke, okay, scroll, scroll. Ini kali ya. Jadi kalimatnya apa nih? Jam berapa sih saya mau beli takut ngeganggu waktu sekolah. Depannya itu kalau yang kayak ceria-ceria cek. Oke, okay, gitu aja. Oke. Okay. Bingung gak? Kita coba aja kali ya. Oke. Okay. Kita keren, kita berdua. Kita berdua, sombong banget ini gak usah dibuangin ya, maaf ya. Aku gak bisa. Oke, sekarang aku lagi. Kenapa sih gak ada komen bahasa Thailand ya, Nia ya? Padahal kita udah siap banget kalau bikin bahasa Thailand loh. Swadika. Kok logatnya kurang? Oh iya. Kurang kental. Ajarin ya. Oke. Expert. Ayo dong, kita bikin konten pertailanan kita. Oke, mana Nia? Oke. Mana nih? Oke, aku mau scroll tipis-tipis aja. Boleh. Sekarang chill. Ini deh kayaknya. Oke. Liriknya adalah ini komentarnya berbunyi jadi gak sabar nih. Jadi gak sabar nih. Berarti jadi. Jadi. Ketidakjelasan. Nice. Bertanya-tanya. Kaget banget gimana lagu lu tadi? Oh ya, kaget saya itu. Tapi O'Neil, lu udah berapa lama main ukulele? Baru sih 2019. Ya. Itu belajar sendiri karena lihat orang gitu.
beli sendiri, kenapa gak belajar gitar? Maksudnya kayak kenapa pertama milihnya ukulele? Justru aku awalnya gitar. Awalnya gitar. Awalnya gitar, terus kayak ngeliat lagu tuh yang cocoknya tuh dimainnya sama ukulele. Terus jadi pengen bisa. Akhirnya cari chordnya tuh, searching-searching, terus akhirnya belajar sendiri gitu. Karena kan emang gak jauh beda sama gitar kan. Jadi fretnya lebih kecil juga, jadi lebih mudah dibanding gitar. Bener sih, kayak kadang ada lagu yang kalau dimain ukulele dia cuma 3 chord, 4 chord, tapi tetap enak gitu. Nice, nice. Kalau aku dulu di akustik bisa main kecerakan. Itu juga offbeat, kadang di tengah lagu aku lempar. Lempar ya? Oke. Sekarang giliran aku. Wah, berarti Anil yang tutup mata. Nih. Oke. Okay. Hai. Kita scroll, mana ya bawah-bawah. Ini kali ya. Hah? Nih. Apa ini? Aduh. First. Oh, first. Mau yang mana? Yang ini sih, yang mana? Iya, first aja kali ya kan yang mungkin sih. Oke. Pak mau? Nggak apa-apa ya. Oke, komennya adalah first. Let's go. Coba ya, gimana nih Nil? Coba. Di dasarnya. Ada di. Oke, boleh. Tantangan sekali guys. Ntar gue main GB aja gimana? Oke, jangan ya. Jangan dong. Sekarang aku mau scroll lagi. Ini kali ya. Oke. Kata-katanya adalah asik. Dibayarin. Oke, okay, asik ya. Asik, berarti lagunya asik dong ya. Beatnya asik nih. Satu, dua, tiga. Satu, asik. Ku akan bertemu dirimu hari ini. Wih, keren. Asik sih nih, banget. Seperti judulnya. Tapi by the way, kayaknya kalau misalkan kita main kayak satu kata itu kayak kurang menantang gitu. Jadi kayak gitu bakal mau ngebahas sedikit deh. Wah, kayak gimana? Jadi kita bakalan dari komentar ini kita ambil dua kata pertama. Tapi dua kata pertama itu gak harus jadi yang pertama di lagu yang kita bikin. Tapi kayak di kalau misalnya kita mau bikin ada atau bagian lagu, dua kata itu harus ada. Tapi jadi, bebas penempatannya. Iya kok gue bener-bener sih ngomongnya. Gitu ya pokoknya ya. Berarti siapa? O'Neal? Ya, gue. Kasih trial. Oke, let's go. Kita coba aja. Ini dia. Kita scroll. Ini ya. Mana ini? Wah, oke. Kalau nonton streaming online, jelek gak nih? Enggak dong, makanya beli di tiket.com. Yes. Oke, okay, berarti kalau nonton. Gimana nih? Gak tau. Nadanya gimana, Nil? Dua aja ya, Nil. Semoga gue gak ngelag. Kalau nonton. Cariin kata buat O'Neal. Let's go, kita menutup mata batin. Oke. Kata apa?
lagi ya? Dua kata pertama, aku kayak antara dua ini gitu loh. Kayaknya yang ini deh. Yang itu. Oke enggak? Enggak. Enggak, oke. Okay. Emoji aja jangan. Username. Oh, username. 1, 2, 3. Ini emoji. Emoji, emoji saya. 1, 2. Ini. Nah, bisa. Bisa, bisa banget. Oke. Okay. Bisa banget, guys. Jadi kata-katanya adalah semoga ada single original terbaru lagi. Berarti katanya semoga ada. Semoga ada. Oke. Semoga ada. Semoga ada. Semoga kamu bisa selalu ada di dekatku. Amin. Amin ya. Bisa dong. Bisa. Siapa nih, Nanon atau Om Fawad? Nanon dong. Aku selalu Nanon aja. Oke, aku Om. Om. Mantap. Oke, sekarang giliran kasih sekali lagi. Oke. Okay. Okay. Kita cari komen lagi. Oke, okay, email. Okay. Yes. Scroll. Ini. Ya. Oke. 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 Ini ya berarti? Iya. Yeah. Cuma dua kata doang. Betul. Adalah siap Min. Siap Min. Siap Min. Gimana kalau kita duet aja? Kayak misalkan aku misalnya bikin mikir liriknya terus nanti kayak bagi-bagi gitu nyanyi. Coba ya. Coba. Misalkan coba. Asal dulu. Aduh, deg-degan guys. Terus kita coba. Coba dulu. Sekali. Ya, coba aja lah ya. Coba aja. Ya udah. Oke. Okay. Let's go. Coba ya. Saat ku melihat pengumuman di media sosial grupmu yang bilang bahwa kau akan tampil di teater hari Minggu. Ku bilang siap Min, karena aku akan datang untuk menontonmu di hari Minggu. Wah, itu kita kolaborasi loh. Kolaborasi terakhir, jadi seru banget ya, Mio. Seru banget dan mikir banget ya. Mikir banget. Tapi apa? Kamu ngerasanya gimana hari ini? Aku ngerasanya kayak tertantang banget, soalnya aku gak pernah sebelumnya kayak gini. Kayak mikir lirik gitu, terus kayak chordnya kita nyoba-nyoba sendiri gitu, biar jadi nada gitu. Iya. Jadi kayak, iya sih. Tapi aku ngerasa kayak, Siska tuh kayak, kok bisa gitu, keren banget. Bisa bikin nada tuh kayak spontan gitu. Tapi emang Onil, apa ya, Onil tuh keren karena dia bisa mainin apa puteran nada yang enak gitu loh. Wah. Karena gue gak bisa main sama sekali ya bro. Jadi kayak sebenernya kalau misalnya kita belajar kita tuh bisa. Aku juga masih belajar, jadi seru banget lah pokoknya. Iya. Kesimpulannya adalah kita have fun dan musik itu sangat menyenangkan. Semoga. Dan pokoknya semoga Onil makin rajin genjreng-genjrengnya. Semoga gara-gara ini aku jadi bisa. Yes. Kayak Siska gitu kan? Enggak. Jangan gitu dong, gue Pisces gak bisa dipuji. Oh, bingung enggak dipuji, agak bingung mau jawabnya gimana. Bisa bikin-bikin lagu gitu. Amin. Semoga kita sama-sama bisa. Amin. Semoga kita sama-sama bisa buat bikin lagu. Sini, ya. Terima kasih semuanya udah nonton kita dari awal sampai sekarang, udah menemani kita berpikir dengan keras, memeras otak kita. Betul. Jadi semoga video ini bisa sedikit membuat kalian bahagia atau banyak menjadi mood booster. Dan jangan lupa untuk terus nonton video JKT48 TV dan jangan lupa like dan comment dan subscribe. Yes. Sampai jumpa. Makasih.